Pemirsa, inilah informasi pertama kita. Badan Kesbangpol Kota Ternate meminta partai politik untuk segera menyiapkan laporan penggunaan anggaran bantuan parpol tahun 2018. Karena pada bulan Desember nanti, laporan tersebut sudah harus diserahkan. Partai politik yang mendapatkan anggaran bantuan parpol tahun 2018 dari pemerintah Kota Ternate untuk segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Karena pada bulan Desember nanti, laporan tersebut harus diserahkan. Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2018 menganggarkan anggaran bantuan keuangan parpol di APBD sebesar Rp813.189.720 kepada 12 parpol yang memiliki kursi di DPRD. Pemberian bantuan ini dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang dimiliki parpol, di mana satu suara dihargai sebesar Rp8.090. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Abdullah Sadiq mengaku, untuk tahun 2018 ini, 12 partai politik yang memiliki kursi di DPRD telah mengambil bantuan keuangan parpolnya. Kesbangpol, kata Abdullah, akan segera mengirim surat pemberitahuan kepada pimpinan parpol untuk segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban bantuan tersebut. Keuangan bagi partai politik tahun 2018 itu sudah selesai didistribusi, sudah diterima oleh 12 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota. Nah, tetap menggunakan ketentuan yang sekarang, satu suara atau per suara itu Rp8.090. Sudah nanti biasa di Desember kami sudah minta mengirim surat memberitahukan untuk pemasukan surat pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan bagi semua pengurus partai. Mahmud Daya, iNews melaporkan.